Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Bang Tutor. Kali ini Bang Tutor akan memberikan satu tutorial, yakni cara untuk mematikan Windows Update di Windows 10. Nah, fungsi dari kita mematikan Windows Update ini yaitu untuk menghemat kuota apabila laptop kita sedang terhubung ke internet ya. Oke. Untuk tutornya tersendiri yaitu silakan ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, masuk ke kolom pencarian ini. Lalu lakukan pencarian service di kolom pencarian ya. Nah, ini bila sudah terdapat ya, langsung saja tekan sekali, tekan klik kiri, tunggu sampai tampilan window baru dari pengaturan service ini muncul ya. Kita tunggu. Nah, di sini servicenya sudah tampil. Nah, sekarang kita scroll ke bawah, kita cari Windows Update. Kita cari service dari Windows Update, yaitu di bawah ya. Nah, ini Windows. Nah, ini Windows Update. Nah, kita langsung saja tekan double click kiri. Nah, double click. Lalu di sini startup tipenya kita ada manual ya. Manual. Di sini bisa kita juga langsung kita disable atau kita matikan. Lalu di sini statusnya running. Untuk menstopkannya kita tekan stop di sini. Tunggu sampai proses stopnya selesai. Nah, oke. Lalu kita tekan apply dan oke. Sudah selesai. Windows Update sudah tidak bisa terupdate. Misalnya kita tekan lakukan pencarian di sini, check for update. Ini kita tekan enter. Otomatis di sini Windows Update-nya sudah tidak akan terupdate ya. Oke, sekian tutorial dari Bang Tutor. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat mencoba.